Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Galan di channel Galan Damas. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pasang mod map jalur ekstrim atau yang sering saya sebut itu jalur pedalaman. Ya, atau kelok 20 lah. Soalnya itu belokannya ada 20. Dan di sini saya akan memberikan tutorial lengkap biar kalian paham dan gak bertanya-tanya di kolom komentar ya. Oke, untuk langkah pertama kalian klik dulu link download yang ada di deskripsi. Ini ya. Ini linknya pakai link receh dan di sini saya akan memberikan tutorial cara melewati link receh ya. Oke, ini langsung saya blok. Pertama kalian klik saya bukan robot. Oke, disuruh mencari lampu lalu lintas. Udah, verifikasi. Kemudian klik here to continue. Kalau muncul tab baru, kalian hilangkan saja, disilang seperti ini. Kemudian kalian kembali ke tab utama. Jika sudah, kalian klik get link. Oke, kita tutup lagi. Nah, kita sudah berhasil melewati link recehnya. Dan kalian tinggal download modnya ya. Nah, setelah kalian download, saya sarankan kalian pakai aplikasi Z-Archiver. Seperti ini. Kemudian kalian cari nama filenya. Ini, modmapalien.zip ya. Pertama, kita perlu mengekstraknya. Diklik satu kali. Kemudian ekstrak. Misalnya di sini saya mau kasih nama foldernya kelok 20. Oke, kemudian kita ekstrak ya. Nah, jika sudah, kalian akan mendapatkan 3 file seperti ini. Dan saya akan memberikan tips kepada kalian yang belum pernah pasang kode name seperti ini. Saya sarankan untuk mereekstrak OBB busit yang ori. Kita masuk ke folder Android, OBB, Comaleo seperti ini ya. Kita klik satu kali, kemudian ekstrak di sini. Setelah mendapatkan 2 file, kalian klik centang, kemudian kalian pilih 2 folder, kalian tahan lama, kemudian kompres. Untuk formatnya seperti ini, kalian perhatikan dulu. Ini zip, data zip crypto, level kompresi normal, kemudian hapus file sumber setelah kompresi. Kemudian oke. Kemudian kalian salin nama OBB busit yang ori dengan tahan lama, kemudian ubah nama. Ini kita pilih semua, kemudian salin namanya. Oke, kita ganti nama OBB yang telah dirombak. Tahan nama, ubah nama. Nah, ini kalian ganti saja, kita paste seperti ini. Tapi format zipnya jangan dihilangkan dulu. Kita klik OK dan OBB yang original kita hapus. Ya. Nah, ini format zipnya kita hilangkan agar formatnya berubah menjadi OBB. Kita lihat apakah sudah berubah. Nah, sudah ya. Nah, file kode name yang telah kalian ekstrak tadi ini ya. Ini kita pilih 3 file semuanya ya. Kemudian tahan lama, salin ke folder Android di memori perangkat, OBB, Comaleo, main, assets, bin, data. Kemudian kalian tempel di sini. Nah, jika sudah, kalian masuk ke busitnya. Nah, kita sudah masuk ke busitnya dan sebenarnya ini mod mapnya sudah terpasang ya. Kalian tinggal menemukannya. Lokasinya ada di sebelah sini. Kita berangkat dari Bukit Tinggi ke Padang. Saya sarankan seperti ini. Jangan dibalik dari Padang ke Bukit Tinggi ya. Oke, kita berangkat. Oke, setelah masuk ke terminal, kalian langsung aja pergi ke load map yang pertama, alias map yang kedua ya. Oke, kalian perhatikan saja. Nah, kita belok kiri ya. Pokoknya kalian ikuti map sampai kalian bisa keluar dari sini ya.
Oke, setelah masuk ke load map yang pertama, di map kedua ini kalian ikuti saja. Oke, kita akan lewat jalur sini. Oke, kita akan tetap lurus. Nah, sebentar lagi kita akan sampai ke lokasi mod map jalur ekstrimnya ya. Nah, dari persimpangan sini kalian lurus saja. Tetap ikuti map. Dan biasanya kalau kalian lewat sini, kalau belum pasang mod mapnya itu, kalian bakal masuk ke loading map. Tapi setelah kalian pasang mod mapnya itu, kalian akan menembus ke bagian belakang sini. Oke. Nah, ini sudah bisa menembus ya. Seperti ini. Nah, seperti ini ya, kita sudah sampai ke lokasi di mana kita bisa menemukan yang namanya jalur pedalaman ini ya. Ini saya sebutnya kilat 20. Oke, seperti ini. Nah, jika kalian berhasil, silakan aja langsung like video ini ya. Dan kalau nggak berhasil, silakan aja komen di kolom komentar. Oke. Nah, dan mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan untuk tutorial cara pemasangan codename mod map kali ini. Dan sekian, terima kasih telah menonton. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Busit Mania.